Pemirsa, mengeluarkan uang banyak demi membeli baju lebaran yang modis sepertinya kini tak berlaku lagi. Ya, karena Anda kini sudah bisa mencoba jasa penyewaan baju secara online yang kini tengah populer. Dengan harga terjangkau, Anda bisa menyewa baju dengan jumlah tak terbatas selama 1 bulan. Lebaran sudah di depan mata nih, bagaimana persiapannya? Baju lebaran sudah ada? Kalau belum tetapi ingin pakai baju yang ciamik tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam, bisa banget. Karena kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengintip warehouse peminjaman baju-baju branded yang bisa kita pakai pada saat lebaran nanti. Ya, lebih dari 8.000 koleksi baju berbagai model bisa menjadi pilihan. Tak perlu merogoh kocek dalam. Karena dengan berlangganan mulai dari Rp590.000 per bulan, Anda bisa menyewa berbagai model baju secara digital dengan jumlah yang tak terbatas. Harga sewa ini sudah termasuk biaya laundry dan biaya pengiriman. Anda pun tak perlu lagi repot mencuci baju. Bekerja sama dengan desainer lokal hingga desainer internasional, jasa penyewaan baju ini selalu menghadirkan pakaian dengan model eksklusif dan selalu up to date. Kebersihannya pun dijaga ketat, sehingga pelanggan menerima baju seperti baju yang baru. Nah ini baju-baju... Jangan dipegang. Kenapa soalnya kita nih? Memang menjaga banget kebersihan dari baju-baju kita ini. Jadi setelah masuk dari laundry, ini udah nggak bisa sembarang orang yang nyentuh. Jadi memang dijaga banget tingkat kebersihannya. Betul, karena kita memang berkomitmen, kita kerjasama dengan laundry profesional. Dimana kalau misalnya memang itu baju kita rasa masih kotor atau belum benar-benar bersih, kita akan cuci ulang terus sampai kita memberikan baju yang memang udah bersih untuk pelanggan kita. Anda hanya perlu mengunduh aplikasi penyewaan baju digital ini, kemudian memilih model baju yang disukai. Tak perlu khawatir dengan ukuran baju, karena ada fitur mengukur size pelanggan sehingga baju bisa pas di badan Anda. Jelang lebaran ini permintaan sewa baju bahkan meningkat drastis. Permintaan bisa lebih dari 400 kotak dalam sehari. Itu artinya lebih dari 1.400 baju dikirimkan perharinya. Selain menjadi solusi pilihan fashion bagi Anda dengan harga terjangkau, dengan adanya jasa sewa baju ini juga turut meningkatkan kreativitas desainer lokal. Itu artinya turut mendukung perkembangan fashion dan industri asli bangsa. Wah, nah bagaimana pemirsa baju yang saya pilih? Oke kan? Dengan cukup merogoh kocek Rp500.000 setiap bulannya, kita bisa tampil modis kayak gini loh setiap hari, khususnya pada hari lebaran nanti. Dari Jakarta, Eti Jitasari, Okta Indra, iNews melaporkan.